So lepas dioperasi, sekarang apakah dokter mau buat? Mau operasi lagi, mau diambil. Jadi belum ambil. Udah. Sudah diambil. Yang kemarin itu sudah. Ya, yang parah. Ya, besar. Sudah. Besar. Sudah diambil. Yang Januari sudah diambil. Ya, sudah diambil. Dari operasi. Ya, oke. Hasil patologi anatomi menemukan karsinoma kapilari. Kita suruh balik. Kita Januari suruh balik bulan Februari. Anda balik bulan Februari ke sini untuk mau dibersihin semua karena itu dia buang satu lagi. Mau buang satu lagi. Mungkin mau dibersihin lah. Ya. Kemudian selama bulan Februari ini kan masih sakit. Belum berani balik lah ke sini. Oke. Nah, sekarang sudah balik. Ya. Balik sudah jumpa dia? Tidak. Kemarin balik. Begitu balik dia cuti. Dia cuti. Di. Okay. Ada dokter lain. Ya, dokter lain. Termasuk juga konsultasi. Berdasarkan hasil ini harus diambil, dibersihin semua, takut menjalar kemana-mana. Ya. Itu. Nah, cepat itu. Tapi dokternya nggak ada, disarankan tunggu balik dokter nanti hari Jumat. Ya. Kan? Oke. Okay. Kita tunggu hari Jumat. Ya. Kan gini, saya berceritakan selama 3 bulan pasca operasi, saya juga minum obat-obat herbal juga di sana. Apakah sekarang jalannya apakah mau buat? Karena mengikut dokter, dia akan buang semua. Alright. Satu. Yeah. Yang kedua, kemungkinannya dia suruh minum iodine, radioaktif. Radioaktif, itu ialah cara medis. Tuh. Saya tidak bisa kata jangan buat. Tuh. Saya tidak akan kata jangan buat. Lebih umur berapa? 42. So susah saya nak kata buat atau tidak buat. Okay? Buat pun salah, tak buat pun salah. So itu saya tak bisa jawab. So terpulang pada ibu sendiri. Apakah ibu mau buat? So banyak orang Indonesia datang makan macam-macam obat herbal. Ada pergi jumpa sensei, ada pergi kampung-kampung, ada makan benalu kopi, ada bunga terat, ada unteratai, ada buah merah, kunyit putih, macam-macam, semua itu. Saya semua tahu. So saya tak menahan juga nak makan, pergi makan lah. Tetapi saya percaya tak benar. Oh, sirsak itu gimana? Sirsak, sorsok. Minum air itu tak mati. Kalau nak kata dia yang kanser hilang, itu saya tak tahu. Minum bisa, tak mati. Okey? Tapi kata dia bisa menyembuh kanser, itu tak benar. Apa? Tetapi apa yang doktor tidak bagi tahu, memberi nasihat pada pesakit, pasien, ialah cara makanan. Harus tukar pola makanan. Itu mereka tidak. Balik pergi makan semua. Pergilah makan sate kambing. Pergilah makan apa goreng-goreng tepi laut di Aceh itu. Kanker akan datang kembali. So, pola makanan adalah penting. Ini doktor tidak ajar. Itu yang salah. Okay? Makan, jaga makanan, penting. Tidak bisa lagi makan daging. Semua daging, apa ada kaki tak bisa lagi. Okay? Jaga makanan. Goreng-goreng, minyak-minyak, semua tak bisa lagi. Gula tak bisa semua. Saya sudah ada tulis. Buku saya dah tulis. Buku makanan dan kanker dalam bahasa Indonesia. Okay? So, pulang pada ibu. Pulang. Memang inginnya berangkat dari sana memang sudah niat kalau bisa jangan dioperasi lagi. Well, semua pun saya kalau boleh pun saya kata jangan operasi. Lebih-lebih lagi bagus duduk di sini saya jampi pupu-pupu hilang semua. Oh itu bagus sekali. Yang amat bagus sekali. Okey? Kata dua ayat semua hilang. Itu bagus kalau boleh. Tapi saya bukan puas semua nak macam boleh. Saya boleh buat. Saya boleh tolong sampai saya boleh tolong saja. Yang tak bisa tolong, saya apa nak buat? Okey.
datang haid lagi? Oh enggak. Umur bapak? Oh, enggak. Tak datang haid lagi? Bukan, meniambil kan? Miomnya? Miomnya. Itunya sudah diangkat. Tapi indonya masih ada. Induk. Setelah sering diangkat, ada diangkat itu. Ah, saya rasa itu. Padahal tak berasa apa kok. Suka. Ini sakit. Itu sebab susu dikeluarkan. Jadi setelah diangkat ini yang sering sakit ini yang saya rasa. Itu sebab itu sudah dikeluarkan. Dan sini sakit. Ini tak bisa duduk. Jadi sekarang yang bermasalah malah bukan yang ngerasain yang tiroid ini.